Salam sejahtera, warga PKLU yang kami kasihi. Kita berjumpa kembali dalam program Saya dan PKLU Membaca Alkitab Bersama. Saya, Ibu Syana Bahri Kumolontang, Ketua PKLU GPIB Gibeon, Jakarta Selatan, Wakorwil PKLU Mupel GPIB Jakarta Selatan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan, membaca, dan melakukan kebenaran firmanmu. Roh Kudus, tuntunlah kami supaya benar-benar kami dapat melakukan kebenaran firman yang Engkau nyatakan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini terdapat dalam Markus pasal 8 ayat 14 hingga 21. Markus pasal 8 ayat 14 hingga 21 yang menyatakan tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka memperbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka,
12 bakul, dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Warga PKLU yang kami kasihi, renungan pada malam tanggal 15 Maret 2022 ini diberi judul Tempat Basah atau Kering. Ayat emas adalah 19 hingga 20. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Orang biasa menggunakan istilah tempat basah dan tempat kering untuk menggambarkan tempat di mana seseorang mendapatkan uang atau materi. Jika disuruh untuk memilih, orang pada umumnya lebih suka bekerja di tempat basah, bahkan yang basah kuyup sekalian. Ini sangat manusiawi karena semua orang memiliki sederet kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Kuasa Tuhan tidak mengenal tempat basah atau tempat kering. Bukankah Ia berkuasa membuat gunung batu mengeluarkan air dan sanggup memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Kita perlu memahami apa maksud Tuhan Yesus ketika Ia berbicara kepada murid-murid-Nya dalam bacaan ini. Saat itu Yesus mencela murid-murid-Nya yang mempermasalahkan soal tidak adanya roti yang hendak mereka makan. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang dengan roti dan ikan yang jumlahnya tak seberapa. Akan tetapi, kelihatannya pengalaman iman ini tidak cukup meyakinkan mereka akan kuasa pemeliharaan Allah yang ajaib. Oleh karena kedegilan hati, mereka tidak menyadari sepenuhnya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang tidak mungkin dan mustahil bagi manusia. Janganlah membatasi kuasa Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Tuhan berjanji bahwa Ia akan memelihara kita. Ia tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Nya dan juga hamba-hamba-Nya meminta-minta. Kuncinya, jangan meragukan kuasa Allah. Percayalah sepenuhnya pada kuasa dan pemeliharaan-Nya. Lihatlah kembali kepada pengalaman di masa lalu, di mana Tuhan menyatakan pertolongan-Nya dalam kehidupan kita. Kasih dan kuasa-Nya masih tetap sama. Dia tidak pernah dan tidak akan berubah. Pengalaman bersama Tuhan pada masa lalu seharusnya semakin meneguhkan iman kita untuk percaya kepada-Nya. Memandang harta orang lain, ingat janji-Ku.
berdoa. Kembali lagi kami, Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas bimbingan-Mu, sehingga kami dapat bersama-sama ada dalam program ini. Kami doakan Majelis Sinode Dewan PKLU Mupel, gereja-gereja di seluruh Indonesia, dan juga kepada warga PKLU dalam karya layannya. Kami berada pada pandemi coronavirus 19 dan variannya. Kami mohon Tuhan supaya Tuhan tetap ada bersama-sama kami, dan kami doakan para PKLU yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan pulihkan, dan ada dalam kesulitan, Engkau berikan solusi cerdas supaya dapat menghadapi kondisi yang ada pada dewasa ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami ini dan mohon ampun atas segala perbuatan kami, tutur kata kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.